memang ada keresahan reformasi itu tidak mendatangkan hasil. Ya. Tapi sudah kena ingat, kerana ada democratic environment, orang boleh luah kan. Kalau tanya dulu masa Soeharto, 99% sokong. Kalau tanya saya, apa keteguran saya tentang Indonesia? Penat saya. Saya diserang habis-habisan. Sebab itu kekuatan kita akui. Tapi kena ingat pengalaman Indonesia. Dia berjaya decentralize power. Tetapi problem dia, they also decentralize corruption. Itu hal yang sangat fundamental sekali. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Kalau itu ada uang itu ya kita gebuk. Ada haknya jelas sekali. Ya kita gebuk, kita tendang. Jokowi ketok palu. Siap usut tuntas pelanggaran HAM Malaysia. PBB apresiasi tindakan Jokowi. Dan para pegiat HAM yang terus aktif meningkatkan kesadaran HAM. Mari kita semuanya berperan aktif untuk menghormati hak pihak lain dan menjadi penanggung jawab atas terpenuhinya. Indonesia has demonstrated an enormous capacity to bring parties together, to promote dialogue, and to try to push for solutions. At the same time, the political situation remains elusive as ever. The status quo must end. We must break the cycle of concern and inaction. We must ensure to the follow-up of all these processes. We must push for concrete changes. Instead of managing the conflict, we need to lay out concrete. Sahabat Bagi Media, kabar terbaru dari sumber jagat. Ini telah menggemparkan hubungan antara Malaysia dan Indonesia. Jokowi tegaskan, tuntaskan kasus HAM berat di Malaysia. Presiden Joko Widodo telah melihat berbagai kasus pelanggaran HAM berat dan juga berupaya menyelesaikannya melalui jalur internasional. PBB juga telah siap menjalankan sistem peradilan dalam upaya pemberantasan HAM berat ini. PBB juga sudah memiliki tim khusus dan birokrat yang akan membantu sebuah negara dalam upaya pemberantasan pelanggaran HAM berat. Selain itu, PBB juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah siap untuk membantu masalah ini. Namun, saat ini PBB masih mengkaji mana kasus yang akan menjadi prioritas dari kasus yang disebut oleh Jokowi. Wow, apakah benar Jokowi akan dibantu oleh PBB? Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan mengupayakan pemberantasan pelanggaran HAM. Selain itu, diplomat khusus dari Bingkai Internasional mengatakan bahwa mereka telah membaca dengan sesama laporan dari tim penyelesaian Indonesia mengenai pelanggaran HAM berat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhadap warga sipil Indonesia di dalam maupun luar negeri. Lebih lanjut, orang-orang ini juga mengatakan sangat menyesal terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi terhadap warga Indonesia selama ini dan juga belum tuntas secara keseluruhan dengan aspek keadilan dunia. Kementerian juga sedang melakukan pembahasan dan kajian konferensi terkait dengan langkah mereka dalam menyikapi pelanggaran HAM. Terkait banyaknya jumlah kematian dan juga kekerasan WNI sejak beberapa tahun kebelakang di Malaysia. Terkait pelanggaran HAM oleh Malaysia, Kemenlu juga sedang serius dan itu sudah berkoordinasi dengan Koalisi Buruh Migran Berdaulat KBMP dan juga berkomunikasi dengan perwakilan RI di Tawau dan Kinabalu menyalahkan kasus ini. Masalah itu juga menjadi materi protes dari Kemenlu RI yang dilayangkan kepada pemerintah Malaysia. Sejak saat itu sudah melakukan konsultasi dengan KBMP di dalam negeri. Sementara untuk persoalan luar negerinya, Kemenlu berkomunikasi dengan perwakilan RI di Malaysia, termasuk membahas akses untuk bertemu dengan pihak imigrasi Malaysia yang bertanggung jawab atas kondisi saat ini yang telah melebar dalam Mahkamah Internasional.
pemerintah Indonesia dan juga beberapa pihaknya juga telah membawa kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah dulu terjadi di Malaysia ke Mahkamah Internasional dan juga Pengadilan HAM. Selain itu, banyak aliansi dari warga Indonesia yang bekerja sebagai TKI di sana juga akan menggelar aksi di depan kantor parlemen Malaysia. Ada ratusan buruh yang dipenjara imigrasi Malaysia hingga meninggal dunia. Informasi telah menyebutkan bahwa para buruh migran itu meninggal dan mengalami pelanggaran HAM. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, akan segera melakukan investigasi atas kasus ini. Dan harus dilindungi hak-hak WNI, khususnya pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Diberitakan sebelumnya, ratusan buruh migran asal Indonesia dikabarkan meninggal dunia di pusat tahanan imigrasi Malaysia. Mereka diduga diperlakukan tidak manusiawi dan mengalami tindakan kekerasan, dan hal-hal seperti ini tidak hanya terjadi baru-baru ini. Hal ini merupakan peristiwa kedua yang telah terjadi dari puluhan tahun dulu. Dan hal ini menjadi wajar saja bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan gugatan atas peristiwa yang terjadi di Malaysia. Menanggapi tumbuhan laporan ini, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dalam keterangan tertulis di media sosial mengatakan, total ada 25 tahanan asal Indonesia yang meninggal dunia di depot tahanan imigrasi di seluruh Malaysia. Adapun angka 149 tahanan merupakan jumlah keseluruhan warga asing yang meninggal di rumah detensi. Semuanya disebabkan oleh penyakit, mulai dari COVID-19 sampai penyakit serius seperti kegagalan fungsi organ dan serangan jantung. Pernyataan itu juga membuat pemerintah Indonesia terkejut karena jumlah kematian WNI di DTI ternyata lebih tinggi dari yang mereka duga. Korban pelanggaran HAM yang tergabung dalam jaringan JSKK mengecam kekerasan politik di Malaysia dan melaporkan kasus yang berlarut ini kepada negara. Menurut mereka, kekerasan itu mengancam praktek demokratis aksi di ASEAN, termasuk di Indonesia. Hal itu juga dinyatakan para korban HAM saat melakukan kunjungan di Istana Negara. Para korban HAM juga mengisyaratkan pemerintah Jokowi untuk sangat mengambil pelajaran bahwa problem politik, hukum, dan lainnya dapat meledak menjadi gelombang protes sosial yang meluas. Presiden dibentuk segera menyelesaikan berbagai persoalan itu. Presiden yang terjadi di Malaysia dapat digunakan sebagai pembelajaran politik di dunia. Bahwa permasalahan yang terus menumpuk dapat memicu gelombang keresahan publik yang luas, kata Sumarsih. Atas peristiwa itu, elit partai UMNO sampai mengklarifikasi. Pemerintahan di Jakarta, UMNO pun menyatakan situasi dalam negeri Malaysia kondusif dan tidak seburuk yang diberikan. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia dalam terkejut terjadi lagi pelanggaran HAM terhadap WNI. Tindakan ini tidak bisa ditolerir karena sudah bersifat fisik dan merendahkan harkat martabat manusia. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang harus dilakukan Indonesia? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Step 2, you sound good, something moving you. Step 3, you grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo,
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds.